Hai Bun, hai teman-temanku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mama Mirza, channel yang membagikan kegiatan menyenangkan ibu rumah tangga. Di sini aku sering mengupload kegiatan bersih-bersih rumah dan berbagai tips untuk ibu rumah tangga. Buat kalian yang membutuhkan semangat bersih-bersih, yuk tontonin terus video aku sampai selesai. Oke, kali ini aku mau membersihkan perabotan Pak Suami yang disimpan di pojokan belakang pintu, di bawah kolong kasur, dan di atas lemari. Kemarin barangnya udah aku keluarkan semua di depan rumah. Jadi pas aku keluarin barang-barang ini tuh belum aku rekod, teman-teman. Mohon maaf ya. Buat kalian yang belum tahu, jadi sekarang ini tuh aku tinggal di rumah almarhumah ibu mertua aku. Dan setelah beliau meninggal, aku mulai beres-beres rumah biar lebih rapi. Pas awal aku bersih-bersih tuh sebenarnya banyak banget teman-teman yang aku bongkar, mulai dari perabotan dapur, kamar almarhum ibu mertuaku, kamar Pak Suami, itu pun semua aku bongkar. Tapi pas saat itu aku belum ada niat untuk videoin atau upload ke YouTube. Terus pas capek bersih-bersih itu kan kadang ada rasa males ya teman-teman. Nah, untuk menambah semangat bersih-bersih, aku tuh sering banget lihat video bersih-bersih di YouTube. Tapi beneran loh, setelah lihat video orang bersih-bersih itu, mood aku jadi membaik, terus jadi semangat lagi. Nah, semenjak saat itu aku jadi kepikiran, kenapa nggak aku videoin aja ya pas aku bersih-bersih. Kalau orang lain bisa, pasti aku juga bisa. Siapa tahu aku bisa memberikan manfaat untuk orang lain biar mereka juga ikut semangat bersih-bersih seperti aku. Terus suatu hari itu aku ketemu tetangga aku, dia juga upload video di YouTube dan udah berhasil monetisasi. Dari situ aku langsung bersemangat untuk upload video lagi di YouTube. Perlu teman-teman tahu, dulu aku tuh udah upload video loh di YouTube. Videonya tuh tentang budgeting, tapi aku mogok teman-teman, soalnya subscriber aku nggak naik-naik, tetap di 200 subscribers. Akhirnya semangat aku untuk upload video tuh menurun, terus aku nggak upload video lagi deh. Tapi meskipun aku nggak upload video tentang budgeting, aku tetap melakukan budgeting loh sampai saat ini, karena menurut aku budgeting itu sangat penting ya untuk keuangan rumah tangga, benar-benar membantu aku banget. Semoga kali ini aku bisa konsisten upload videonya ya teman-teman. Terima kasih buat support kalian untuk like, komen, dan subscribe-nya. Itu tuh benar-benar bikin aku semangat untuk upload video lagi. Wah, gak terasa aku cerita panjang banget. Maaf ya teman-teman, jadi curhat. Oke, balik lagi ke video. Jadi ini tuh barangnya random ya teman-teman, banyak banget perkakasnya. Ini ada kipas, ada helm, terus tadi juga ada kayak berbagai cat gitu. Jadi dulu suamiku itu pernah usaha karet ya,
Terus itu ada cat juga. Terus ini kayak apa ya, ini kayak tempat lampu mobil atau apa ini ya, aku kurang tahu ya. Wanita itu kadang nggak ngerti juga barang-barang kayak gini. Yang penting aku simpan aja biar rapi, biar bersih. Jadi siapa tahu nanti kalau mau dipakai lagi barangnya tuh masih bagus. Sebelum membersihkan ini tuh aku tanya Pak suami dulu mana barang yang mau disimpan dan mana yang mau dibuang. Jadi biar aku nggak salah buang gitu, teman-teman. Nah, ini Mirza udah muncul. Abis ini dia pasti kepo sama tripod aku karena dia tuh suka banget mainin tripod aku, teman-teman. Katanya tuh kayak robot kaki tiga, terus didorong-dorong biar bisa jalan gitu loh ya, namanya anak-anak ya. Dia pasti berimajinasi sendiri, kadang tuh bikin lucu, kadang ya bikin tarik nafas panjang. Tapi nggak apa-apa ya, karena dunia mereka kan memang untuk bermain. Nah, ini Mirza udah masuk ke dalam lagi, aku mau lanjutin beres-beresnya. Ini ada sound ya kalau nggak salah untuk musik. Ini tuh kotor banget, banyak debunya. Ini aku lap-lap sedikit, terus nanti mau aku simpan, aku bungkus biar nggak ada debu lagi. Kalau bersih-bersih kayak gini tuh harus pakai masker ya, teman-teman, karena banyak debunya. Terus nafas tuh jadi sesek, kayak ngep gitu loh, kayak menyedot debu, bikin batuk juga. Jadi biar lebih aman pakai masker. Kalau suamiku tuh alergi debu, jadi kalau bersihkan debu dia itu pasti bersin-bersin, nggak bisa berhenti. Makanya kalau suruh bantuin kayak gini tuh mending enggak, karena pasti dia itu bakalan bersin nggak berhenti, malah jadi kasihan. Nah, setelah aku lap-lap tuh debunya pada rontok seperti ini, teman-teman. Nah, ini langsung aku sapu aja biar debunya nggak terbang dan nggak risih di kaki. Kalau mau bersih-bersih seperti ini tuh harus sabar ya, teman-teman, soalnya ini tuh debunya banyak banget karena udah lama disimpan. Tapi disimpannya tuh nggak yang disimpan bersih, tapi asal taruh aja gitu loh, teman-teman. Jadi barangnya tuh bercampur jadi satu, entah itu masih bisa dipakai atau enggak, pokoknya asal simpan aja. Nah, itulah yang membuat barang itu enggak awet, teman-teman, karena bercampur dengan barang yang enggak bisa digunakan, malah kadang itu ikut rusak. Nah, sebisa mungkin kita itu harus declutter barang ya, teman-teman. Declutter itu seperti memilah-milah barang yang kita punya, kita pilih mana yang masih bisa digunakan dan mana yang seharusnya udah kita buang, agar kita tuh nggak menyimpan barang-barang yang nggak bermanfaat gitu loh, teman-teman. Jadi rumahnya bisa lebih lapang, lebih lega, dan lebih rapi. Jadi pas bersih-bersih ini tuh aku sering banget nontonin video minimalism dan decluttering. Itu tuh menurut aku bagus sih ya. Kadang ada ya orang yang gak cocok sama hidup minimalis, tapi kalau aku sih cocok, meskipun gak seminimalism seperti yang di video. Jadi hidup minimalis itu bisa kita tentuin sendiri ya, mau seminimalis apa. Kalau misalkan kita masih butuh ya, kenapa enggak disimpan ya kan. Tapi kalau misalkan benar-benar kita enggak membutuhkan, kita bisa kasih ke orang lain ataupun nanti bisa kita rosokkan. Kayak kemarin itu ada dipan suami itu enggak kepake kan, jadi kita kasihkan ke orang. Terus apalagi ya, aku lupa, ada dispenser, terus apalagi ya, banyak kok, lumayan kemarin aku di klaternya. Cuma pas itu aku belum ada niat untuk video, jadi mohon maaf karena aku nggak videoin. Tapi pada saat
aku mau declutter, aku masih meminta pertimbangan kepada suamiku sama kakak iparku. Ini boleh nggak dibuang? Karena ini kan rumah ibu mertua ya teman-teman. Kalau rumahku sendiri pasti kalau mau declutter tinggal aku putusin sendiri. Mungkin aku bisa minta pendapat pak suami. Karena ini tuh rumah ibu mertua, jadi aku harus tetap minta pertimbangan kepada kakak-kakak ipar yang lain. Nah, nggak terasa ini aku udah selesai bersihkan seluruh barang-barang pak suami. Ini yang masih bisa digunakan aku simpan, aku masukkan ke dalam box semua. Dan yang udah nggak bisa digunakan aku rosokkan. Sebelum aku simpan, ini aku kasih tulisan dulu biar ingat apa isi di dalamnya. Jadi misal sewaktu-waktu dibutuhkan, tinggal lihat tulisan aja, nggak perlu bongkar kardus satu persatu. Nah, ini semua sudah aku bungkus, sudah rapi, sudah aku kasih tulisan juga, saatnya aku simpan ke atas lemari. Selanjutnya emak-emak super akan mengangkat barang-barang ini ya teman-teman. Jangan heran kalau emak-emak itu sebenarnya punya kekuatan super kalau pak suami nggak ada. Tapi kalau ada tiba-tiba kekuatannya tuh hilang entah kemana. Nah, kira-kira setuju nggak teman-teman? Coba kalian tulis di kolom komentar. Tapi beneran loh, ini tuh barangnya tuh berat banget. Dan tiba-tiba aku tuh bisa mengangkat ini semua sendirian ke atas lemari. Noh, apalagi ini yang paling besar ini tuh berat banget. Terus ada lagi satu box, itu box yang abu-abu itu juga berat. Tapi tetap kuat ya teman-teman. Daripada nunggu pak suami kelamaan ya, mending kita keluarkan kekuatan super. Dan alhamdulillah bisa kan ya. Barang-barang yang udah ada di atas lemari ini tuh udah aku beresin kemarin. Cuma yang nggak aku record itu loh teman-teman. Tapi emang beneran pada waktu itu tuh aku sama sekali nggak kepikiran mau upload video lagi ke YouTube, apalagi video tentang bersih-bersih itu sama sekali nggak kepikiran. Tapi berkat bersih-bersih ini aku jadi semangat lagi upload video ke YouTube. Semoga yang nggak sengaja ini jadi berkah dan bertahan ya, dan semoga konsisten upload videonya. Nah, kardus yang besar ini tuh juga berat banget. Ini aku geser sedikit-sedikit aja, tapi masih beratan yang di sebelahnya itu loh, itu kalau nggak salah son ya. Jadi barangnya lumayan berat karena dari kayu atau dari apa ya. Ini juga ada kenapot pak suami. Jadi dulu tuh pak suami suka banget utak-utik motor. Ini ada perkakasnya banyak banget. Ini ada perkakas motor, perkakas mobil, entahlah, pokoknya jadi satu. Semua aku taruh di atas lemari aja karena udah nggak kepake. Terus kalau nggak salah besoknya aku tuh bilang pak suami kalau aku tuh habis ngangkatin barang-barang dia yang berat itu ke atas lemari. Terus abis itu dipijitin deh ya, lumayan bisa menambah semangat kembali. Aku tuh tipe orang yang suka geserin barang teman-teman. Jadi kalau ada barang tuh suka aku geser-geserin biar suasana di rumah itu jadi baru dan berubah-ubah. Kayak lemari ini sebelumnya tuh kan bukan di situ tempatnya. Nah, kemarin aku mau geser lemarnya ke situ cuma berat banget, akhirnya aku minta tolong sama pak suami buat geserin. Nah, inilah penampakan box-box yang udah aku naikkan ke atas lemari ya teman-teman. Sudah rapi, semua udah terbungkus aman.
Selanjutnya aku balik ke teras depan dan mengembalikan barangnya satu persatu. Ini ada sepeda Mirza, ada mobil-mobilan Mirza, dan motor Mirza. Dan yang terakhir ini ada motor aku. Alhamdulillah akhirnya sudah selesai beres-beresnya. Terima kasih sudah nemenin aku hingga akhir. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.